Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jamaah, teman-teman sekalian dimanapun berada Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang uh, Makna atau definisi agama itu sendiri secara umum uh, Ada satu pertanyaan penting yang belum terjawab Mengapa kita harus uh, beragama? Ya yeah? ya Uh, ada satu fenomena menarik di dunia barat hari ini. Ada segolongan anak-anak uh, muda uh, yang dikenal dengan trust of god*, jadi mulai percaya dengan Tuhan. Jadi, mereka melakukan penelitian dan tidak sedikit di antara mereka yang menemukan hidayah. Misalnya, di Melbourne, Australia, saya pernah di tahun ke sana ada seorang. Uh, muallaf uh, sebenarnya tidak bisa disebut muallaf lagi karena dia sudah lama memeluk islam ya. tapi awalnya uh, dia lahir dalam kondisi orang tuanya uh, yang uh, perempuan ini beragama nesrani, ya katolik kemudian ayahnya ini tidak punya agama ateis dan itu memungkinkan mereka hidup di Australia uh, Yosef ini lahir dalam keluarga seperti ini sampai kemudian dia Tumbuh besar dewasa dan bekerja sebagai seorang profesional yang berpendidikan, uh, dia kemudian berpikir, sepertinya saya katanya perlu agama, saya perlu Tuhan. Ini ya, dia perlu Tuhan. Maka mulailah dia melakukan semacam penjelajahan, pengembaraan spiritual. Uh, dia lakukan penelitian berbagai agama tadi. Dimulai dari agama ibunya, ya kemudian. Karena tidak puas, ya maka dia pindah ke agama yang lain. 5, 6, 7, 8 eh, sebagian eh, agama yang dia eh, pelajari. Dan bukan hanya pelajari, tapi juga dia dalami dan kemudian bahkan dia anut. Sampai akhirnya dia tidak menemukan apa-apa. Sehingga pada satu titik, eh, satu-satunya agama yang belum dipelajari dan tidak mau dipelajari Islam. Temannya nanya, eh kenapa Anda tidak pelajari Islam? Kata Yosef ini, bagaimana mungkin saya akan pelajari sebuah agama yang yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan teror, ekstremisme dan julukan-julukan yang lainnya. Rupanya dia termakan e, pemikiran buruk tentang Islam tanpa mengenal Islam lebih dekat dari aslinya. Ya. Nah, ini ini PR kita ya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Islam itu bukan agama frontal keras e, kemudian sadis tidak. Islam rahmatan lil alamin, ya kalaupun ada yang melakukan hal itu maka ini adalah oknum yang yang mungkin dilakukan oleh orang yang beragama apapun bukan hanya beragama Islam. Ini harus kita jelaskan. Sampai akhirnya Yosef ini teman-teman sekalian, dia sadar sendiri sebagaimana. Kita lihat dalam sejarah kita juga menemukan hal orang-orang seperti ini. Akhirnya dia e, mulai tertarik dan ingin mempelajari Islam. Rumusnya siapapun yang mempelajari Islam dengan objektif apa adanya, dengan ilmu yang dimiliki maka insya Allah dia akan menemukan kebenaran demikianlah dengan Yosef dia pelajari satu demi satu terus Al-Quran dia beli dia ada susnya dia diskusi dengan beberapa orang muslim dan puncaknya di sebuah uh, atau di, su, di suatu hari di bulan Ramadhan dia memeluk Islam dan ketika dia menyatakan diri sebagai muslim dia mengatakan bahwa saya telah pelajari semua agama yang ada di sini saya dalami tapi saya tidak pernah menemukan ajaran Agama yang lebih sempurna dari Islam, bahkan kata dia, bagaimana kita masuk ke kamar mandi, duduk di toilet, ini urusan privasi sekali, urusan personal sekali. Ada ajaran dalam Islam dan tidak ditemukan dalam ajaran agama yang lain. Nah, ini eh, hal yang menarik. Kalau kita bicara tentang mengenal eh, dinul Islam secara khusus, maka kita akan menemukan paling tidak ada tiga atau empat karakter. Pertama, Islam itu adalah agama yang sifatnya eh, sumulia komprehensif. Dia mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka seorang yang mengaku Muslim, dia tidak hanya cukup dengan sholat, puasa, zakat, haji saja, tapi juga dia harus ya, berislam e, kafah semuanya. Dalam berbisnis, e, dalam berpolitik, e, ketika menikah, mengelola rumah tangga, maka semua harus bernafaskan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, Islam itu bersifat e, basah mudah. mudah. E, Sesuai dengan fitrah manusia Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak bisa dilaksanakan Semua mudah Andai pun ada yang tidak bisa kita laksanakan Karena uzur tertentu sakit misalnya Maka dibolehkan dalam Islam Maka puasa itu harus Tapi ketika kita berhalangan Maka ada penggantinya Boleh dipuasa di hari yang lainnya Di kodok atau mungkin membayar fidyah. Sholat itu harus Harus sholat Bagi orang yang tidak mampu sholat misalnya Maka dia boleh duduk Tidak bisa duduk berbaring asusnya nah jadi ajaran Islam itu uh, mudah diamalkan dan mudah dilaksanakan ya kemudian Islam juga adalah agama yang bersifat uh, tawazun ya uh, seimbang ya jadi tidak boleh ada orang yang sholat terus tapi dia melupakan yang lainnya kita ingat kisah tiga orang datang kepada baginda Rasul dan kemudian dikisahkan seseorang seorang di antara mereka mengatakan saya adalah orang yang sangat rajin berpuasa tak pernah berbuka sepanjang hari, sepanjang tahun puasa. Yang kedua dia sholat malam tidak tidur. Dan yang ketiga tidak menikah. Saking pengen khusyuknya mereka ibadah. Tapi ketika tiga orang ini kondisinya dilaporkan kepada baginda Rasul, maka Nabi mengatakan saya ini, kira-kira kata Nabi, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi saya puasa, saya juga berbuka kata Rasul. Bahkan nggak boleh kita puasa terus-menerus. Saya sholat malam, saya juga tidur seimbang. Dan saya menikah. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang seimbang yang mengurusi dunia dan akhirat. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasana. nah, jadi dua-duanya harus seimbang. Karena itu jangan ada orang yang uh, menafikan kehidupan dunia, hanya fokus pada akhirat atau sebaliknya, hanya bergelut bergelimang dengan dunia tanpa mempedulikan akhiratnya. Terakhir yang berikutnya, keutamaan Islam itu ada pada sifat yang sifatnya sawabit. Ajaran Islam itu tetap, tidak berubah. Ya. Dari dulu zaman Nabi mengajarkan kita sholat lima waktu. Sekarang lima waktu. Dari dulu sholat zuhur itu empat rakaat Sampai sekarang empat rakaat Haji tawaf tujuh kali. Sampai sekarang tujuh kali. Enggak mentang-mentang padat, kemudian boleh lima kali. Enggak mentang-mentang masih kuat, boleh sembilan kali tawaf di Ka'bah Enggak boleh. Dia tetap dari dulu. Tapi ada yang mutakhirat, ada yang berubah. Apa itu? Ya, sarana ibadah. Makanya ketika bicara tentang bid'ah misalnya, kita tidak boleh serampangan membid'ahkan. Ya. Apakah ini ibadah atau sarana ibadah? Jangan sampai kita menyebut orang yang azan pakai mikrofon itu bid'ah. Karena lebih tidak 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 pernah laksanakan, enggak gitu kan? Karena itu bagian dari sarana ibadah. Jadi pisahkan mana ibadah dan mana sarana ibadah. Ibadah itu yang tidak boleh diganti, tidak boleh ditambah, tidak boleh diubah, kecuali ada dalil Nah, dalil ini juga macam-macam nanti. Ada Al-Quran, ada hadis, ada kias, dan ada ijma' dan e, beberapa sumber hukum Islam yang lainnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh mengkrit ibadah sendiri. Mesti ada landasan dalilnya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya sarana ibadah, kita boleh melakukan kreativitas. Nah, seperti contohnya haji tadi. Haji nggak boleh kreativitas. Rukunnya jelas, ketentuannya iya Eh, ya, wukufnya di mana? Dasarnya nggak boleh diubah. Jangan mentang-mentang Arafah misalnya penuh dengan orang, eh kita wukufnya di mana? Di misalnya di tanam saja misalnya nggak boleh. Mesti di situ. Nih, ya, tapi sarana ibadah kita boleh kreatif. Dulu Nabi berangkatnya haji pakai unta. Kita mau pakai unta, bisa. Bisa nggak nyampe-nyampe gitu ya. Maka kita pakai pesawat. Maka menggunakan pesawat itu bukan bukan bid'ah. Karena itu Allah bahwa ketika kita bicara tentang Islam, ini adalah agama yang sempurna agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya, Happy Andi Pastani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.